ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Iya, betul. Ya, ya sudah. Saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan. Pembuktian ya, pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun, yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada, jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1 ya, itu ahli pidana ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Enggak ya, usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini, mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan penganiayaan.